Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 36, baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan haram atas mereka itu, dan haram atas mereka itu, atas mukallaf mendahulukan, mendahulukan sembahyang daripada waktunya, waktu sembahyang. Ini sambungan daripada syarat wajib sembahyang. Jadi di awal bab sembahyang cerita berkaitan dengan waktu-waktu sembahyang. Apabila masuk waktu sembahyang, maka wajiblah sembahyang ke atas orang Islam yang berakal, yang baligh, yang suci daripada haid dan nifas. Masuk waktu sembahyang, Islam kitanya baligh, berakal, baligh, suci daripada haid, suci daripada nifas, maka wajiblah sembahyang. Dalam keadaan macam mana sekalipun, selagi kita orang Islam yang berakal, yang baligh, suci haid dan nifas, maka wajib sembahyang. Walaupun dalam keadaan keuzuran, tidak ada kemampuan untuk menyempurnakan syarat-syarat sah sembahyang sekalipun. Yang tidak wajib sembahyang hanya 7 golongan. Yang pertama, orang kafir lawan kepada orang Islam. Yang kedua, budak-budak yang belum baligh lawan kepada baligh. Yang ketiga, orang gila. Yang keempat, orang koma, orang tak sedar. Yang kelima, orang mabuk. Gila, koma, mabuk lawan kepada syarat wajibnya berakal. Orang haid, orang nifas gugur kewajipan. Orang haid, orang nifas lawan kepada suci daripada haid dan nifas. Mana wadah wajib sembahyang ni? Orang gila, budak-budak, orang kafir, budak-budak, orang kafir, orang gila, orang koma, orang mabuk, budak-budak, orang haid, orang nifas. Ini sahaja mereka yang tidak wajib sembahyang. Selagi syarat wajib ni cukup, selagi itulah wajib sembahyang. Ini kena faham molek. Kena faham molek berkaitan dengan siapakah yang wajib sembahyang dan siapakah yang gugur kewajipan sembahyang. Ini kena pasti molek. Kalau kita faham di sini, maka tak jadi terkejutlah sebagaimana yang sebelum daripada bulan puasa dulu, pada malam nisfu Syaban, cik saya cerita berkaitan dengan orang yang nak beranak. Orang yang nak beranak lele dah masuk dalam bilik bersalin dah, mana memang sakit dah, sapa masa dah, maka masih lagi berkewajipan sembahyang walaupun nak beranak dah sekalipun. Sebab tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang ketika kita nak beranak. Sakit tu, sakit sekalipun, sakit tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Selagi akal dia sedar, sehabis-habis sakit macam mana sekalipun, dia bergantung kepada akal. Kalau sakit itu sampai selok dah,
Dah sedar dah, barulah gugur kewajipan sembahyang. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat wajib, iaitu berakal. Itu je. Sebab tu kadang sesama kelah lah, kelah muslimat saja, dia akan terkejut. Sebab dia kata, Allah ustaz. Fikir ustaz ni orang lelaki, tak rasa apa yang dia rasa. Mana sedap cakap suruh semayang. Tak rasa macam mana hok dia sakit orang-orang beranak ni kian separuh dah. 50-50 dah. Dekat nak mati dah sakitnya, oh dia sebut hak semayang lagi. Kita cerita bab hukum. Bila tanya balik, apakah perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Sakit. Sakit tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi akal sedar. Kalau tanya dia balik, haid ada ke tak? Dia maklum haid tak ada. Nipah ada ke tak? Dia maklum nipah selepas habis keluar anak. Nipah pun tak ada. Jadi apakah perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Tapi tak fahamnya, akal tubik dia kata, nak sembahyang ke mana ustaz? Wuduk tak nak ambil. Takkanlah tengah-tengah nak beranak, masuk waktu sembahyang, pergi bila air ambil sembahyang, beranak bila air. Nah, wuduk tak nak ambil. Sebab apa? Duduk nak kat dalam tempat nak bersanding dah. Nah, itu mana tak faham. Itu syarat sah. Syarat sah wajib disempurnakan jika kita berkemampuan. Jika kita tidak berkemampuan, kita tetap wajib sembahyang. Tidak ada wuduk berhadap kecil, dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Kena faham. Di situ tu bukan masalah tidak ada sembahyang bagi perempuan yang nak beranak. Sembahyang tak ada, aurat terbuka. Orang nak beranak kan? Najih ada, darah-darah tubik tu. Kiblat pun tak kena. Dah dia ikut-ikut bilik dia je lah. Nak ngadap kau mana? Bukan kata tidak ada wuduk. Salah satu daripada syarat untuk sah sembahyang, dua tiga syarat sah tak dapat disempurnakan sekalipun selagi syarat wajib cukup, selagi itulah wajib sembahyang. Saya pernah hadapi masa saya duduk pondok di Jertih dulu, opang nak bersaling, nak beranak di hospital Jertih. Tapi waktu bukan nak beranak lagi lah, cuma tunggu siapa masa dah, tunggu dah. Boleh semayang molek-molek ada lagi. Boleh semayang molek-molek ada lagi. Tapi memanglah kena pergi dah hospital dah, ada tanda dia dah. Semayang adalah. Orang mari tanya, awak semayang apa? Awak mari tadi kan, turun keluar dah tanda dah kan? Faham tak? Keluar dah tanda nak beranak tu lah. Awak mari semayang apa lagi? Jadi, kita belajarlah. Faham tu, fahamlah. Tapi apabila orang repok gitu tu, jadi jadi nak kena tanya orang juga. Saya pun telefon lah arwah tu guru sayanya, Baba Najmuddin Pondok Kerandang. Saya telefon Baba Najmuddin, tanya dia, macam mana ni? Semayang tu, so semayang ada pula orang mari tanya, apa semayang? Tu guru saya jawab pun ni. Dia kata, keluar pala jongor pun kena semayang lagi. Itu buah dia tu. Saya pakar kata, keluar pala jongor dia kena semayang lagi tu. Buah tu goyak gitu. Keluar pala jongor, faham tau? Kalau pada jongor ni, Allah kalau kibat sakit, tak ada dah lah. Masa waktu, syarat wajib cukup, akal sedar, haid tak ada, nifah tak ada, wajib semayang. Hati je. Sakit nak beranak pun kalau dia terima tau. Ni anak nak tubik je dah. So semayang lagi, sedak dia walaki. Dia fikir gitu. Kita cerita hukum sahaja. Apakah perkara yang menggugurkan kewajipan semayang pada masa dia tengah-tengah tadi lah, keluar pala jongor tadi. Apakah perkara yang menggugurkan kewajipan semayang? Tapi saya pernah dengar ada seorang doktor, dia cerita dia pernah jumpa orang perempuan pada masa nak beranak tu, dia baca macam dia semayang. Tapi tidak faham lah apa dia buat sebenarnya. Tapi dia baca tu macam dia tengah semayang. Mana macam bacaan dalam semayang. Tapi dia tak tupu lah. Mungkin dia ingat orang ni baca, ingat nak mati ke gitu. Mungkin lah. Tapi dia kata bacaan dia tu macam orang semayang. Kemungkinan dia semayang. Rai waktu dia panggil, wajib semayang. Sebab apa? Ketika tu, ketika
Dalam keadaan 50-50 tadi kan. Maka pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masa waktu kita sembahyang. Tapi sakitan ni macam slow, hilang. Bukti, start semula. Itu je lah. Tak ada payah-payahnya. Tak ada kena bangun ni. Tak ada bangun mau bangun congok. Congok apa ni? Nak semayang. Beda. Setakat dia boleh buat lah. Kepaya nak terima. Oh, lelaki dah ada masalah. Kalau keluarga puan, mu tengok aku, aku tengok mu. Macam tak percaya. Macam tak percaya. Amal hingkan, sebagai dia sebut dah sebelum malam itu Syakban tu, malam hingkan, kalau kita nak tupang mazhab Maliki Hanbali, darah yang keluar pada masa beranak tu dihukum dah nipah dah, maka gugur kewajipan sembahyang, terpulanglah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita dah, darah yang keluar ketika beranak dipanggil darah talqin, atau darah pelincir untuk memudahkan kewanak, darah luka sebab anak teruk nak keluar, itu bukan darah nipah. Darah nipahnya bila? Selepas habis keluar anak, ada darah. Oh, dia panggil nipah. Dalam mazhab Syafi'i, sehingga kan, kalau anak tu kembar dua orang, seorang keluar, seorang ada dalam lagi, dah. Memang ada darah dah, belum lagi dinamakan nipah. Masuk waktu, kena semayang. Bila panggil nipah, keluar anak yang kedua tu, hak terakhir, ada darah. Oh, dia panggil nipah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, tengah-tengah beranak ada darah, dia hukum nipah dah. Sesama masalah, gugur kewajipan semayang. Sebab apa? Sebab syarat wajibnya suci daripada haid dan nipah. Maka nipah sudah ada, gugur kewajipan. Kalau mazhab Hanbali, di awal sedikit. Darah keluar, walaupun anak belum keluar, tapi darah keluar untuk beranak, maka darah itu dipanggil nipah dah. Maka gugur kewajipan semayang. Itu kena taklid mazhab Maliki ataupun mazhab Hanbali. Tapi nak cerita tadi, ketua mazhab Syafi'i. Sakit ni macam-macam jenis sakit. Lebar selain dia sakit beranak. Orang yang sakit gaut, tak sakit. Tubik air mata orang tuanya. Sakit-sakit gaut. Gugur kewajipan. Walaupun dia nak gerak pun tak boleh. Kena kain pun sakit. Ha, dia kata sakit macam pisai, macam-macam hari dia pisah. Tubik air mata orang tua. Ha. Ada orang tu pun makna tak nak tahap sakit tak. Gugur kewajipan semai. Tidak. Selagi akal dia sedar. Dan kadang sakit macam mana sekalipun, tidak gugur kewajipan. Lepas tu kita kena beringatlah. Sebab kadang-kadang timbul. Kadang-kadang di kalangan orang-orang yang semayang, bila dia sakit, dia tak mau semayang. Sebab apa? Sakit. Nak semayang guana, saya sakit. Sakit tidak menggugurkan kewajipan semayang. Guana saya nak semayang, sebab saya tak boleh gerak ni, itu masalah penjaga. Bukan masalah pesakit. Pesakit masuk waktu semayang hanya minta tolong supaya orang menyempurnakan syarat sah dia. Kalau orang tak mau tolong, dia sesama masalah, dia Allahu Akbar, dia mendirikan semayang. Sebab apa? Syarat wajib dia masih lagi cukup. Itu je. Masalah menyempurnakan syarat sah, ambil wuduk, ambil wudu ke, tolong sucikan najis ke, di luar kemampuan dia sebab dia sudah uzur. Itu kewajipan kepada penjaga. Mana pesakit mudah sahaja. Tapi yang banyak jumpanya bukan penjaga anak yang tak mahu cara, pesakit yang tak mahu semayang. Orang tua ni yang tak mahu semayang. Orang tu biasa saya jumpa. Tak mahu semayang. Walaha dia orang semayang bang, orang duduk sujud surah, tak mahu semayang. Maknanya, dia meninggalkan semayang mudah-mudah sahaja. Sini kita boleh fahamlah bahawa semayang di sama kini tak ada. Semayang adat sahaja, semayang tidak sempurna. Kalau semayang dia ada sungguh, tak tergamuk dia untuk meninggalkan semayang. Dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia, makna hati dia sepatut sentiasa ingat kepada mati. Bukan mana orang segar ni tak ingat mati, orang segar ni payah sikit. Orang sakit sama telah lagi lah. Kohlah dia tak tinggal semayang. Tiba-tiba tambuh semayang. Ha, kalau orang tanya, siap dia marah lagi. Ha, kalau bini dia tanya, tok lelaki dia marah. Kalau anak tanya, anak pun dia marah. Ayah ni. Mula tengok ke aku sakit, tak mahu semayang. Allahumma salimna. Itu maknanya pilihan. Mana kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab ada orang, anak lah. Bila sebut berkaitan, dia kata kalau ustaz sebut berkaitan dengan semayang, wajib semayang dalam keadaan macam mana pun, hati dia setuh lalu dah, dia kata. Hati dia setuh. Sebab apa? Pengingat ke arwah ayah dia.
disetuh mana apabila sebut hasmayang ni wajib sembahyang sampai dalam keadaan sakit macam mana pun orang ni tak sakit berat pun ataupun sembahyang hati dia tersentuh sebab air tambuh sembahyang, tambuh sembahyang. Ini cerita orang sembahyang bang ni, orang yang sekolah Arab, orang yang ketika tu imam masjid tak ada dia boleh jadi tu imam simpanan. Ketika segar, ketika sakit tambuh sembahyang. Anak tak boleh buat apa, anak tak boleh marah sebab anak peringkat lain. Anak cuma royak masuk waktu dah, dia tambuh. Anak tak boleh nak belebel tak boleh sebab anak peringkat lain. Sama juga isteri, royak ke suami sembahyang, suami marah, isteri senyap lah sebab isteri tu peringkat lain. Nak marah tak boleh. Sebab apa? Dikira dia sakit. Banyak apa dia sakit. Selagi berakal, selagi syarat wajib cukup, selagi itulah wajib sembahyang. Jadi tadi tujuh golongan yang tidak wajib sembahyang. Tapi kalau fikir cara-cara kasar kot, orang lelaki selagi berakal. Masalah Islam memang Islam, masalah balik memang balik, selagi berakal. Haid nifas orang lelaki tak ada. Orang lelaki selagi berakal. Orang perempuan selagi berakal, selagi ada haid, selagi ada nifas. Ini selagi berakal, selagi suci dia haid dan nifas, selagi itulah wajib sembahyang. Hilang akal, ada haid ataupun ada nifas, barulah gugur kewajipan sembahyang. Walaupun dalam keadaan syarat sah tidak mampu disempurnakan sekalipun. Sebab tu timbul dalam bab sembahyang ni, dalam kitab fiqh, sembahyang faqidut tahurain dia panggil. Nak dengar? Sembahyang orang yang luput dua alat menyuci. Bahasa Arab dipanggil faqidut tahurain. Daim hadas lain. Daim hadas orang yang sentiasa keluar hadas. Besar ke dedah tu lah. Itu daim hadas. Ini dipanggil faqid. Faqidut tahurain. Orang yang luput dua alat menyuci. Air tak ada, nak ganti dengan temu, debu pun tak ada. Maka timbul dalam bab hukum fiqh, orang yang faqidut tahurain, dia sembahyang. Tapi ini bab hukum lah. Orang yang faqidut tahurain, kita katalah dia terkurung ke? Terkurung. Nak tubik tak boleh. Terkurung ke, orang kurung ke, orang sengeleng, takak dia kurung ke, air tak ada, debu tak ada, dia panggil faqidut tahurain, tetap wajib sembahyang. Maka timbullah masalah hukum fiqh. Orang yang tidak ada alat, tidak ada air, tidak ada debu ni, tengah-tengah dia sembahyang, ketuk dianya. Itu timbul hukum lain lah. Dia tak ada air sembahyang, air tak ada. Dia nak bertayamum, ganti air, debu pun tak ada, terkurung. Ataupun dia keju pagi, kering, setok. Nak gerak tak boleh. Waktu subuh, masuk dah. Dia tidur seorang diri. Akal dia sedar molek, gerak tak boleh. Wajib sembahyang. Tapi dipanggil orang sembahyang dalam keadaan tidak ada air, tidak ada debu. Cuma persoalan pekohnya timbul macam mana tengah-tengah sembahyang. Tapi nak ceritanya, wajib sembahyang. Sebab tu timbul hukum dia sembahyang. Tak gugur kewajipan. Cuma yang timbul masalahnya, tengah-tengah dia sembahyang, ketuk, pun ketuk. Itu timbul hukum dia, warna sembahyang tu. Batal ke tak batal sembahyang tu. Itu timbul. Tapi nak ceritanya, orang yang tidak ada wuduk, tidak bertayamum, wajib sembahyang. Tengah sembahyang, ketuk. Warna kira? Batal tak sembahyang? Ketuk ni membatalkan wuduk. Dari sembahyang ni ada wuduk ke tak? Lepas tu, biar dia ketuk ajak kali pun, wuduk pun tak ada. Pendapat mutamak tetap batal sembahyang. Lepas tu orang ni, berhenti Allahu Akbar, tak berhenti orang semula. Nanti nak cerita hukum je lah, batal ke tak batal? Batal sembahyang. Tapi nak kira akal kita buat sebab apa nak batalnya. Wuduk pun tak ada, sembahyang lain waktu je. Tak, ketuk, kena batal sembahyang, kena mula balik. Mula balik sembahyang. Nak pergi ambil air, terkurung nak ambil air mana? Takbir semula. Itu pendapat mutamak, melainkan pendapat Imam Asnawi. Maka timbul pendapat orang yang faqidut tahurain, tapi bukan berhadap kecil, dia berhadap besar. Orang ni kira pula, dia berhadap besar. Maknanya malam tu dia berhadap besar, tiba-tiba nak mandi wajib, kurung dia orang. Buat masalah, guna-guna pun tak kira lah. Maknanya dia berhadap besar. Nak mandi wajib, air tak ada, ganti dengan tayamum, debu tak ada, dia wajib sembahyang. Timbul persoalan hukum, macam mana nak baca Fatihah? Sebab orang yang berjunub, orang berhadap besar, haram baca Quran.
Kalau baca Fatihah tu baca Quran. Dia berjunub. Dia semayang hanya ra'i waktu, tapi nak ceritanya semayang kedau. Tetap wajib semayang. Dia berjunub. Itu bukan syarat wajib semayang, itu syarat sah. Sebenarnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dia tak mampu menyempurnakan. Dia tetap wajib semayang, tapi timbul persoalan. Macam mana nak baca Fatihah dia berjunub. Fatihah tetap dia wajib baca, sebab itu rukun semayang. Cuma haram baca surah. Surah tak boleh baca lah. Habis Fatihah kena rokok dulu. Itu je. Nak cerita bab bacaan dalam semayang, bacaan Quran dalam semayang, dalam keadaan dia berjunub. Tapi nak ceritanya gugur kewajipan semayang, tak gugur. Siapa tak gugur? Sebab suci daripada hadas besar bukan syarat wajib semayang. Berhadas besar tidak menggugurkan kewajipan semayang. Dalam kitab fiqh semua ada seumpama ni. Cerita berkaitan dengan syarat wajib, kemudian disusuli dengan syarat sah. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis, menghadap kiblat, menutup aurat, itu semua adalah syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ini wajib disempurnakan jikalau berkemampuan. Kalau tidak berkemampuan, nak orang negeri dah. Tak berdosalah kitanya, tapi kewajipan sembahyang tidak gugur sama sekali. Cuma sembahyang tu kena ulang balik kemudian sebab syarat sah tidak cukup. Satu syarat sah, satu syarat sah saja. Walaupun tidak cukup syarat sah dianya pada masa semayang, tak kena ulang balik, iaitu berkaitan dengan menutup aurat. Berkaitan dengan menutup aurat. Dia kena kurung. Misallah kita kata, kena kurung di ajing orang belajar, masuk ke Thailand, pasport ada. Takat di polisian, bubur lokak, luar pendek je. Air ada yang ambil semayang, tapi luar pendek, tutup aurat tak sempurna tu. Tapi wuduk ada, air ada dalam lokak tu ada air, boleh ambil semayang. Tempat semayang pun bersih, dia pun bersih, ada benda. Cuma pakaian tak ada, seluar pendek. Mana apa, tidak cukup syarat sah menutup aurat. Tapi tidak cukup syarat sah menutup aurat, tapi syarat sah yang lain cukup. Semayang tu tidak kena, tidak wajib ulang balik, tu sahaja. Semayang tu tidak wajib ulang balik. Tak ada wuduk kena ulang balik, ada najis kena ulang balik. Tidak mampu menyempurnakan syarat sah menutup aurat, buat semayang tetap wajib, tapi semayang tu tidak wajib ulang balik. Itu je. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab fiqh, ada hukum berkaitan dengan orang sembahyang dalam keadaan telanjang. Sembahyang dalam keadaan telanjang. Telanjang semayang juga, apa-apa. Menutup aurat syarat wajib. Telanjang menggugurkan kewajipan semayang. Tak ada. Kan ada tadi. Gugur kewajipan semayang, orang kafir, orang gila, orang koma, orang mabuk, budak-budak, orang hik, orang nipah. Ada orang telanjang? Tak ada. Wajib semayang. Cuma yang timbul masalahnya, orang telanjang ni di antara keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri ataupun tidak. Satu je. Telanjang ni keuzuran yang menggugurkan hukum berdiri ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i kita, dak. Berdiri tetap menjadi rukun, rokok macam biasa, sujud macam biasa. Tak sedap mikirlah. Ada bayang khayal pula gitu. Rokok warna sujud kan, sedap mikirlah. Tapi bukan keuzuran. Dalam mazhab Maliki Hanafinya, keuzuran yang menggugurkan hukum diri, semain duduk, semain berlunjuk, rokok sujud isyarat. Bukan rokok sujud macam biasa. Itu mazhab Maliki Hanafi. Warna kamu? Nak pakai Syafi'i lagi? Kau dah kena telanjang seumpama tu. Telanjang, memayang macam biasa, kena berdiri lah. Kena rokok sujud macam biasa. Timbul pula hukum fiqhnya. Kalau telanjang, mana afdal berjemaah ataupun sembahyang seorang-seorang? Mati hukum. Sangat tak fiqh. Mazhab Syafi'i kita je afdal berjemaah. Mazhab Hanafi afdal sembahyang sendiri-sendiri. Sebab apa? Telanjang belaka, main suku-suku lah. Dan Mazhab Syafi'i afdal berjemaah. Cuma tu imam tu jangan depan sangatlah. Tu imam tu depan sikit, jadi macam yang dua orang je. Tu imam seorang, makmum seorang. Tu je. Mana tu imam depan sikit, depan sangat tu nampak dia orang, depan sikit je. Tu. Tapi tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Sebab apa?
dia tutup aurat bukan syarat wajib sembahyang. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita ni agak agak susah sikit dalam bab ni. Dalam mazhab Syafi'i kita ada selah kain. Selah kain. Selah tu je. Tapi kain bekas kena kecing. Pakai yang setenaji. Tak pakai sembahyang dah kadang telanjang tidak untuk aurat. Mazhab Syafi'i kena pilih telanjang. Tak boleh pakai. Pakai haram. Sebab apa? Ada najis. Telanjang, telanjang tak haram. Sebab apa? Nak sembahyang. Orang ni tak ada pakaian. Kalau ada selah, selah tu ada najis belum? Ataupun selah tu tak ada najis, tapi tempat nak sembahyang tu najis. Pakai sembahyang tu tempat najis ataupun hapo kain itu untuk tempat najis itu sembahyang cacang, telanjang tak kena najis. Dalam mazhab Syafi'i kita pilih apa? Jangan bikin najis. Telanjang pun tak apalah. Wajib tu dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi jumhur mazhab yang lain pilih pakar walaupun serta najis sekalipun. Sebab apa? Sebab dalam masalah najis perkara yang khilafiah. Sebab mazhab mereka najis tidak membatalkan sembahyang. Tapi mazhab Syafi'i tau, wajib kena ni wajib pilih telanjang daripada pakar pakaian yang ada najis. Itu pakaian yang ada najis sungguh. Tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Tapi kena telanjang dalam mazhab Syafi'i. Kita tak sembahyang sebab apa? Seluar tak sedap. Seluar tak sedap, tak sembahyang. Tak sedap apa? Di bandar kata giti tu. Dekat bandar giti apa salahnya? Kalau betul-betul najis pun tetap wajib sembahyang. Tapi kita tak telanjang lah. Di surah bala, cari kain pelekat ada surah tu. Seluar kita najis sungguh dah ni. Bukan tak sedap. Najis sungguh dah. Kain pelekat ada surah kan? Tak ada kain pelekat surah tu. Lasi ada kan? Lasi ada. Tabir ada. Buka tabir sekejap pinjang. Kilah semayang. Itu je lah. Gugur kewajipan? Dah. Tidak gugur kewajipan selagi syarat wajib cukup. Ini tiang agama kena faham boleh. Tiang agama. Tiang agama tidak gugur. Kalau tiang agama mudah-mudah gugur, tak panggil tiang agama. Jadi syarat wajibnya Islam, baligh, berakal, suci, haid dan nifas. Masuk waktu sembahyang, maka wajiblah sembahyang. Macam kali ulang tu. Baru kita masuk kitab kita malam ni. Dan haram atas mereka itu. Mereka itu mereka mukallaf. Orang Islam berakal, baligh, suci, haid, nifas. Mendahulukan daripada waktunya. Mendahulukan semayang daripada waktunya. Waktu tak masuk lagi, dia buat rajin nak semayang. Waktu maklumlah haram. Sebab waktu belum masuk. Tambahan pula, Di antara syarat sah sembahyang adalah mengetahui masuk waktu. Itu di antara syarat sah semayang. Mengetahui masuk waktu. Dengan yakin ataupun dengan zan. Dengan yakin ni kita tengok bayang. Itu dengan yakin. Dengan zon ni kita tengok takwim, tengok jarum jam. Itu dengan zon. Mana kalulah ini mendahului waktu tak masuk lagi sembahyang, memang haram. Kita sembahyang sekarang ni pukul 1 lebih dah. 1:10 dah. Tapi kita tak tahu waktu sebenarnya dalam takwim tu pukul 1 berapa Zuhur. Tapi 1:10 dah ni. Kebetulan pula orang hok nak ambil kita tu siapa dah. Ai warna ni. Mayang ah. Ya, mayang. Zuhur dua kali. Pakai agak-agak je. Dia pun semayang. Semayang tu tidak sah daripada awal-awal lagi. Walaupun kebetulan masa dia semayang, waktu masuk dah sekalipun. Sebab apa? Sebab dia semayang dalam keadaan dia tidak mengetahui waktu sudah masuk. Ini ngeleng ni semayang awal sebelum masuk waktu memang jelas haram. Ini waktu masuk ke dak lagi dia semayang dah haram juga. Sebab apa? Tidak cukup syarat sah. Syarat sah mengetahui masuk waktu sembahyang dengan yakin ataupun dengan zan. Ini yang biasa berlakunya tadi. Hak nak cepat tadi tu, hak sekalanya waktu masuk lama dah tak semayang lagi. Hak tidak timbul dah mengetahui masuk waktunya. Pukul 2, pukul 3 dah Zuhur tak main lagi. Itu jelas dah waktu masuk. Mana walaupun kebetulan waktu masuk dah sekalipun tidak sah,
sebab tidak cukup syarat sah. Adapun kalau kita semayang, memanglah kita tengok dah jam, kita tahulah zuhur ni kalau sekarang ni satu lebih zuhur dah, satu setengah tu memang zuhur lama dah lah, satu setengah tu setengah zuhur lama dah, kita tengok jam satu setengah, kita pun semayang, tiba-tiba kita salah tengok ke, kena-kena 12 setengah misalah, buat masalah je lah. Ataupun jam tu anak kita pusing, dia main ke dia, kita pun semayang, semayang malam-malam ada berehat dah. No. Dia tengok jam hok lain tengok, oh 12 setengah baru ni semayang gua ni. Ha, kena-kena waktu belum masuk. Maka hok dia semayang tadi tidak sah lah, tapi tidak haram sebab dia tak sengaja. Semayang tu tidak sah, boleh pahala sunat. Melainkan kalulah kebetulan ada semayang zuhur yang lama-lama terdahulu yang dia tak habis lagi qadaknya, jadi qadak dulu. Tapi masa dia semayang tu dia niat tunai untuk semayang zuhur hari tu, tapi kebetulan waktu tak masuk lagi, maka semayang tu menjadi qadak zuhur hak lepas hak dulu. Kalau ada qadak, kalau qadak dia tak ada, dia tak pernah meninggalkan semayang, ataupun dia pernah meninggalkan semayang, dia sesah dah bayar hutang, dia sesah dah qadaknya, boleh pahala sunat tak saja juga. Sebab dia buat ibadat, dia bukan sengaja semayang di awal tu, bukan sebab dia salah tengok jam contohnya. Adapun kalau kita semayang ingat ke waktu zuhur ada lagi, kita semayang lewat balik sampai rumah tu lambat, kita pun tengok jam pukul 4 zuhur ada lagi pukul 4, kita pun semayang zuhur niat tunai. Kena-kena jam tu tak gerak dah, bateri tak ada, jam tu mampus dah. Tengok jam kau hidupnya pukul 5, pukul 5 asal dah. Kita semayang zuhur tadi tu niat tunai saja, aku semayang pada zuhur adaan tunai sebab kupak baru kan, niat tunai. Maka semayang zuhur tu menjadi qadak dengan sendiri, sah semayang menjadi qadak dengan sendiri, tak payah main mula. Kalau hok tadi hok semayang belum masuk waktu, memang kena semayang balik. Kalau dia semayang waktu habis dah, dia niat tunai, tapi dia ingat ke waktu ada lagi, dia semayang niat tunai, kena-kena waktu habis dah, dia menjadi qadak dengan sendiri semayang tu, sah, tak ada masalah apa. Cuma kalau dia semayang tersalah semayang sebelum masuk waktu, waktu masih lagi ada, dia sedar awak semayang semula, waktu habis dah baru dia sedar zuhur tadi semayang waktu belum masuk, dia kena qadak balik. Tu ya. Sebab dia kata kalau salah waktu habis dah, kita niat tunai kena semayang semula dah. Kita niat qadak, niat tunai ketika niat tu pun bukan wajib, dalam niat tu sunat sahaja. Tapi orang ini mendahulukan daripada waktu dengan sengaja, itu haram. Dan haram pula orang ni semayang awal ni, waktu tak masuk ke main dah, haram. Dan haram pula ia takhirkan daripada waktunya dengan tiada uzur. Tadi ni belum masuk waktu dia semayang, hari ni pula haram pula, sebagaimana haram dia semayang sebelum masuk waktu, ia takhirkan daripada waktunya. Takhir-takhir ni pelewat-pelewat ni dengan tiada uzurnya, ditakhirkan dengan tiada uzurnya. Takhirkan daripada waktunya, takhirkan daripada waktunya, mana apa sini? Takhirkan daripada waktunya. Eh? Di luar waktu. Bukan takhirkan daripada waktu dengan makna zuhur masuk dah, ia lengoh-lengoh. Bukan. Bukan takhir daripada waktu ni maknanya zuhur masuk, dia kerja buat pun tak ada, menetang je, malah lagi semayang, nak main benda lain dulu contohnya, buat cara hal lain dulu. Bukan takhir mana gitu. Takhir daripada waktu ni mana sampai ke habis waktu. Daripada ni kalau Arab dia panggil an. An ni an lil mujawazah dipanggil. An lil mujawazah. Maknanya hingga habis waktu. Dia pelewat semua habis waktu dengan tiada uzur, yang tidak dimaafkan pada syarat. Dalam syarat tu dia cerita uzur macam mana, terlupa ke, tertidur ke, itu uzur dipanggil. Uzur maknanya dimaafkan pada syarak, tiada uzur maknanya tidak dimaafkan pada syarak. Takhir daripada waktu maknanya sampai ke habis waktu.
Ni kalau kita faham semak takhir daripada waktu ni makna apa? Maknanya waktu masuk dah, kita mentakhirkan, kita melambat-lambatkan, kita melenguh-lenguhkan, kerja buat tak ada, haram. Oh, bercanggah dengan hok kita belajar terdahulu. Zuhur ada 6 waktu, asar ada 6 waktu, ada waktu yang lebih, ada waktu yang harus. Mana sembahyang awal tu boleh waktu fadilah, boleh waktu yang lebih. Sembahyang pertengahan tu waktu haruh. Haruh mana? Haram melewat-lewatkan. Kalau kita faham maknanya, mentakhirkan daripada waktu dengan makna melewat ke sembahyang, punah lah. Kita pun maklum, masuk waktu sembahyang, wajiblah sembahyang. Pada syarat wajib cukup. Wajib sembahyang. Bersegera sembahyang. Sembahyang di awal waktu, apa hukum dia? Bersegera sembahyang, sembahyang di waktu fadilah, sembahyang di waktu yang lebih, apa hukum? Sunat. Kalau kita melewat-lewatkan sembahyang tetapi masih lagi ada waktu, makna kita meninggalkan perintah sunat. Meninggalkan perintah sunat haram. Ada sipir gitu. Sebab tu ada orang tua faham gitu tu. Kalau ada ha tak apa kata dia, kalau ada ha. Masuk waktu tak semai lagi ada ha tak apa. Ha, tapi kalau ha tak ada, masuk waktu saja-saja je tak mau semayang, haram, dosa kata dia. Apa pula haram dosanya? Maknanya orang ni meninggalkan tuntutan sunat sembahyang di awal waktu. Rugilah dianya. Rugi memang jelaslah rugi. Dan dia bukan ada hal pun. Boleh sembahyang serta-merta. Kalau dia sembahyang serta-merta, boleh pahala sembahyang. Boleh pahala sembahyang di awal waktu. Pahala besar tu. Sebab Nabi bersabda, afdalul a'mal as-salah fi awwali waqtiha. Di antara amalan yang lebih, sembahyang di awal waktu. Dia melenguh-lenguhkan, dia meninggalkan kelebihan dalam agama, tetapi tidak haram. Di sini kata haram ni, dia mentakhir daripada waktu. Daripada waktu maknanya sampai ke habis waktu. Haram dosalah dianya meninggalkan sembahyang dengan sengaja yang tidak diuzurkan pada syarak. Dia kalulah kita arak yang lebih mudah, an waktiha, kita faham an tu an apa, an ilmu jawazah ke, tengah di ilmu alat. Tapi di sini hanya daripada waktunya. Dia tak kata mentakhirkan hingga ke waktu. Dia hanya mengatakan ditakhirkan, dilewatkan daripada waktunya. Sekat tu je dia royak. Kita faham kau? Sekali-sekali tengok, ditakhirkan daripada waktu, makna waktu masuk dah, kita masih lagi melenguh-lenguhkan. Terus sekali-sekali imbas, faham waktu tu? Walah, kita depan dulu cerita waktu, waktu fadilah, waktu harus ada dalam bab sembahyang ni. Disunatkan sembahyang waktu, bukan wajib. Meninggalkan sunat jadi haram, tak kena dengan tarikh, tarikh hukum 5 pula. Apa makna wajib, apa makna sunat? Jadi macam di sini, takhir daripada waktunya sama dengan ayat, sama dengan ayat surah Ma'un tu, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka neraka wailah, wailu ni wadin fi jahannam lau sujirat fihi jibalud dunya lazabat min syiddati hariha. Wailu ni satu wadi, satu lembah dalam neraka jahannam, jikalau diterbangkan di atasnya bukit dunia, bukan masuk dalam tu, terbang ke atas tu je, nescaya hancur bukit tu kerana bersangatan panahnya api dalam wailun. Yang mana neraka jahannam sendiri 400 kali saya semalam berdoa kepada Allah Ta'ala, tak ambuh duduk dekat wailun ni, dekat lubuk dan neraka jahannam tu sendiri. Wailun untuk siapa ni? Lil musallin alladhinahum an salatim sahun. Bagi mereka yang sembahyang, yang daripada sembahyang lalai. An salatim sahun, lalai daripada sembahyang.
Mana pun lalai daripada sembahyang. Lalai daripada semaknanya, dia melenguh-lenguhkan sembahyang sehingga keluar waktu sembahyang. Itu an solatihim sahun. An lalai daripada sembahyang. An solatim sahun. Sahu makna lalai. Lalai mereka itu daripada sembahyang. Mana pun daripada, maknanya dilalai sehinggalah keluar waktu sembahyang. Ha, ni, itu daripada an, macam sinilah, daripada waktunya. An solatim, daripada sembahyangnya, lalai mereka itu maknanya dia meninggalkan sembahyang. Apa ni? Kebiasa belajar apa ni? Lalai dalam sembahyang. Ada orang ajar kita? Maka wailunglah bagi mereka yang lalai dalam sembahyang. Mayang tak khusyuk wailung. Sebab apa? Dalam ayat kata lalai dalam sembahyang. Ayat tu fi solatim sahun ke an? An solatim sahun. Bukan fi. Fi bau makna dalam. Fi bau makna dalam. Tu an. An lil mujawazah, an lil matruk. Bukan fi. Hok ni ni. Kok terganung kita ada. Dalam TV radio pun ada. Tapi dia ajar pula. Neraka pun neraka, kena sembahyang juga. Dia kata jangan tinggal. Hei, apa nak sembahyang kalau neraka? Sembahyang lalai, tak khusyuk neraka. Tapi neraka pun sembahyang juga kata dia. Leloh kita sembahyang neraka juga. Waktu salah doa lalu tu. Waktu salah doa lalu. Buka kitab tafsir. Buka kitab tafsir. Buka dalam. Dia berkaitan khusyuk dalam sembahyang ni. Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama khusyuk dalam sembahyang sunat. Kan gitu? Khusyuk dalam sembahyang ni hukum sembahyang ke? Hukum sembahyang. Syarat sah sembahyang. Semua kitab fiqhnya khusyuk sunat dalam sembahyang. Dak khusyuk meninggalkan ini tuntutan sunat. Meninggalkan tuntutan sunat masuk wailung. Sipir mana dia pakai? Orang ni buka dan kita tafsir lah. Saya dulu mengajar benda ni fotostik pun 2-3-4-5 tih kita tafsir. Tafsir yang menghuraikan ayat surah Ma'un tu. Jelas dalam kitab tafsirnya an solatim sahun, lalai daripada semaknanya meninggalkan sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Bahkan dalam kitab Ibnu Katsir, buku dalam kitab Ibnu Katsir mentafsirkan surah Maun, kitab tashil mentafsirkan surah Maun, kitab tashil li umum li tanzil, dalam tu dia ada didatangkan perkataan Atok bin Dinar. Perkataan ulama tafsir mengatakan bahawa alhamdulillahillazi qala an salatim sahun walam yakul fi salatihim sahun walam yakul fi salatim sahun. Ini perkataan ulama. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatim sahun, segala puji bagi Allah yang tidak berfirman fi salatim sahun. Mana kita kata kok mujur juga tuan kata an salatim sahun, mujur tuan dak kata fi salatim sahun. Tiba-tiba dia mengajar, dia terjemah fi salatim sahun, ambil ke dia, fi ke dia. Dan kita kata mujur tuan kata an salatim sahun, lalai daripada sembahyang, mujur tuan tak berfirman fawailul lil musallin alladhina hum fi salatim sahun. Orang lalai nak sembahyang wailung, habislah wailung belaka. Mujur juga tak nak kata fi salatim sahun. Dia terjemuh, dia kata dalam sembahyang lalai. Ha, we kedialah tanya ustaz tu sendiri. Lah ustaz lalai ke tak? Saya pun tak lalai juga. Wailung ustaz saya tambuh. Saya nak baca an salatim sahun. Saya tak mau baca fi salatim sahun. Saya baca an salatim sahun bukan fi.
Tapi kadang-kadang tak faham, tanya molek tak faham. Digeripuk ke ustaz lain pula. Digeripuk ke ustaz lain, dia kata ustaz punya dia ngajar, dia menggalakkan semayang tak khusyuk, dia kata. Oh, dia kata saya ngajar menggalakkan tak khusyuk. Oh, dia kata kita ngajar menggalakkan tak khusyuk. Eh, khusyuk ni sunat dalam sembahyang. Pahala sembahyang bergantung kepada khusyuk tu banyak mana. Nabi kata dah khusyuk separuh, separuh pahala sembahyang. Khusyuk 1/4, 1/4 pahala sembahyang. 1/6, 1/6 pahala sembahyang. 1/10, 1/10 pahala sembahyang. Tapi khusyuk sunat. Sunat ni benda yang disuruh. Bukan kita ajar suruh lalai. Lepas tu ustaz tu dia kata, ni ada dalam kitab, dia kata. Ustaz ni kata ada dalam kitab. Maknanya khusyuk, ni tak khusyuk dalam semanin neraka. Dia tak dalam kitab. Dia bawa kitab. Dia bawa kitab, kitab Zawajir. Kitab Zawajir. Ataupun bukan, kitab Kabair, kitab dosa-dosa besar. Kitab dia ada. Maka kita tunjuklah kitab Kabair dia, kitab dosa besar. Kitab dia ngaji. Dalam tu ada ayat. Fawailul lil musallina allazinahum an salatim sahun. Tapi tempat an salatim sahun tu dia ada dobik, dia ada tanda dirinya dalam sembahyang lalai. Dia ngaji gitu tak tahulah. An tu dia cimoh dalam. An daripada fi baru dalam, dia cimoh dalam. Nah, ini petunjuk. Ha ni. Lala dalam sembahyang. Haram dosa. Tapi dia dia orang ngajar juga, cuba tengok tajuk atas, tajuk besar dia. Tajuk besar atas tu apa dia? Al-Kabiratul Rabi'ah fi tarkis solat. Tajuk dia silap gitulah. Kitab Kabair. Al-Kabiratul Rabi'ah fi tarkis solat. Dosa besar yang keempat pada meninggalkan sembahyang. Tajuk dia meninggalkan sembahyang. Didatangkan dalil fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahu. Ini dalil meninggalkan sembahyang. Dia pun, oh ya sungguh, skandal lah ni. Senang je lah, buat dia orang ngaji juga. Tapi orang dia ngaji, an solat imsam dia terjemah, dalam. Oh, terjemah dalam punah lah. Ayat tu menjadi dalil dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat, fi tarkis solat, pada meninggalkan semayang. Bukan pada lalai dalam semayang. Mudah je sebenarnya. Kajar gitu, makna menggemurkan lalai. Apabila ajar, lala wailung. Ha, siapa lala wailung? Semai isyak kat lagi tak lala seorang habuk ni. Ha? Dah kalau sebut kata lala sunat, tak kena wailung, kat lagi mai isyak, lala belaka kat lagi, ajar gitu. Jadi gitu kat lagi. Tu kan? Kena wayak, lala, neraka wailung. Ha, wailung ni lubuk neraka jahanam. Bukan kata orang ngaji pun sama juga. Lalau semacam dan orang awam tu kau. Ini kena faham molek dalam bab ni. Dan TV pun ada, dan radio pun ada. Lalau dalam semayang. Punuh lah. Punuh. Semua kitab. Dia kata kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli pun buka di belakang tu. Di antara sunat hai'ah adalah khusyuk dalam sembahyang. Tapi memang di awal kitab Munyatul Musalli, orang semayang tidak ada rukun, tidak ada syarat batin, mana macam hadiah dayang kepada raja dayang yang mati. Memanglah raja tu marah. Sebab apa? Sebab dayang mati. Mana kita semayang dalam keadaan hati lalai, memang Tuhan marah. Mengadap Allah Ta'ala, hati pakar lupa, mengadap Tuhan mana gitu. Tapi kokok mana pun tetap sunat. Sebab di luar kemampuan. Di luar kemampuan. Bahkan dalam kitab, ini dalam kitab Tafsir Sawi, didatangkan ayat ini, huraian ayat tadi, dia kata, innama abbara bi'an duna fi. Dia kata, li'anna salat al-mu'min la takhlu anisahwi fiha. Wal mazmumu as-sahwu anha bima'na tarkiha wa tafriti fiha. Itu dalam Tafsir Sawi. Allah Ta'ala berfirman dengan an. Allah Ta'ala tidak berfirman dengan fi. Kerana sembahyang orang beriman tidak sunyi daripada lalai dalam sembahyang. Maka yang dicela adalah lalai daripada sembahyang dengan makna meninggalkan sembahyang.
Itu lalat daripada sembahyang, maknanya meninggalkan sembahyang. Adapun lalat dalam sembahyang tak lepas daripada sembahyang orang beriman. Orang beriman sekalipun sembahyang dia tetap lalai. Mengikut maqam masing-masing lah. Hafi ayat lain. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Itu fi. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sembahyang. Atau fi salatihim khashi'un. Bawalah khusyuk dalam sembahyang. Bawalah hok datangkan dengan fi. Sahun an solatim sahun, daripada sembahyang, bukan lalat dalam sembahyang. Adalah orang tua bila mengajar-ngajar dia gitu, Allah ustaz lama kening saya kok ngil ini ngeluh semua tu. Ngil ni paling sama seorang diri tadi. Eh, sembahyang tak dekat-dekat nak jaga dia kata. Tunggu dia ngajar gitu, tunggu dia ngajar wailum. Dak khasyak neraka. Dak khasyak neraka. Tunggu dia ajar gitu pun anak murid dak khasyak semacam. Tunggu dia pun dak khasyak. Tapi anak murid dia duduk ngiling pala sama. Ustaz, eh, kita dalam duduk ngiling sama apa? Kau dak semayang, memanglah neraka. Semayang, neraka juga. Tapi dia semayang dak tinggal. Tapi dia duduk ngiling. Serabutlah dia. Dak semayang neraka, semayang neraka juga. Sebab dak khasyak. Lepas dia faham tu, barulah dia maknanya dia nampak lah. Gurang dengan pakcik tu. Sebaik kalau pakcik dah royak masalah ni kepada orang muda, duduk wakah, duduk mayang. Kalau pakcik royak ke budak-budak duduk mayang, duduk wakah tu. Orang dah semayang duduk wakah tu, bukan duduk wakah duduk mayang belaka ni. Jangan salah faham pula. Mana orang duduk semayang tu, terlalu royak ke dia. Kalau royak ke dia gitu, pakcik ni gesejik. Macam awang juga. Awang duduk mayang neraka, pakcik macam neraka juga. Dah duduk kosyok. Tak tahu di budak tu guna kau. Ha, balik. Guna pakcik mayang. Mayang dah. Khasyak dah. Dah. Pakcik neraka. Saya dah mayang. Padang neraka pun. Dah mayang teru. Dah pakcik guna. Dah khasyak. Oh, sama saing kat gila. Ha, dah guna kau. Dia bukan. Tafsir Quran salah satu hadoh. Kalau kita tak reti tafsir Quran pun, kita takkan tak reti hukum pekoh. Tak reti hukum pekoh. Apa hukum khasyak dalam hukum pekoh semayang? Hukum khasyak sunat. Lepas tu tinggal sunat wailu. Sunat buat boleh pahala butung, tinggal sunat rugi. Tapi tinggal sunat tak berdosa, bukan gitu? Tapi tak berdosa pun masuk wailu. Sipi apa pakai? Mana salah tu salah nungging lah kita terang-terang salah. Kita nak faham ayat an mana apa, fi mana apa, kita tak reti bahasa Arab. Tak apa, takkan apa pekat tak reti hukum pekoh. Dah saya baru dengar cerita. Baru dia dengar cerita. Dah seminggu dua ni. Tak semayang saya dia. Kini, kini. Dia kata kalau semayang, raka kot kata dia. Baik semayang. Itu tak semayang. Hak malah dah sebenarnya. Tapi dia alasan gitu. Dia alasan, mu semayang pun, kosyak ke dah. Neraka. Aku main dulu pun dah khasyak juga. Neraka baik sama mayang. Itu tinggal sembahyang sungguh tu. Dia buat alasan memang dia malah. Itu pelan berdiri. Tapi mana dia buat alasan apa? Kalau dia sembahyang tetap neraka sebab tak khasyak. Ini di luar kemampuan. Agama tidak mewajibkan perkara yang di luar kemampuan. Pada satu ketika, bila Nabi SAW mengatakan bahawa khasyak di luar kemampuan, maka Sana Ali karamallahu wajhah mengatakan bahawa dia dapat khusyuk 100%. Oh, sanali karamallahu wajhah. Maklumlah. Takbir je hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maklum. Bukan kata sanali karamallahu wajhah, sahabat biasa pun kena panah, tunggu dulu. Nak cabut panah, nanti dia sembahyang. Itu sahabat hak biasa-biasa, bukan sahabat hak atas tu. Nak cabut panah, tunggu dia sembahyang. Tak sakit dia sebab apa? Hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama terus Sayyidina Ali karramallahu wajha. Maka Nabi pun bersabda, kalau Sayyidina Ali dapat khusyuk 100%, Nabi akan bagi hadiah. Maka Sayyidina Ali pun semayanglah sunat 2 rakaat. Memang khusyuk 100% sungguhlah.
Tapi dekat nak habis sembahyang, hilang khusyuk. Senali mikir balik, Nabi nak pergi apa sana? Hilang juga. Itu senali karamallahu wajah ada tu. Ini peringkat ni memang dapat khusyuk satu peratus. Tapi nak ceritanya, kewajipan agama tidak kena, tidak diwajibkan dalam hukum agama, tidak diwajibkan perkara yang di luar kemampuan kita. Memang jelas hukum fiqahnya khusyuk dan sembahyang sunat, tetapi pahala sembahyang banyak mana, bermutu ataupun tidak, bergantung kepada khusyuk kita sebanyak mana. Bukan makna menggalakkan lalai ni. Tapi nak cerita, hak dalam ayat an solatim sahun adalah meninggalkan sembahyang. Lalai daripada sembahyang dengan makna meninggalkan sembahyang. Macam juga di sini, haram pula ia takhirkan. Maknanya melewatkan sembahyang daripada waktunya. Maknanya sampaikah habis waktu, melewat-melewat ni dengan tiada uzurnya. Maka haram dosa besarlah dianya kerana meninggalkan sembahyang. Maka fasiklah dianya, tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Bertaubat dia kemudian dengan mencukupkan rukun taubat, boleh jadi boleh jadi wali nikah selalulah selepas dia bertaubat. Tetapi nak jadi saksi nikah tak boleh, kena ok setahun dulu, kena vitepo setahun dulu. Takut kediang ada tinggal pulak kan, vitepo dulu setahun. Sebab apa? Meninggalkan semasa satu waktu, pasti orang ni bertaubat dia boleh jadi saksi nikah. Tak boleh, kena tunggu setahun dulu. Tempoh apa? Tempoh percubaan ke apa? Ada tempoh setahun. Dalam setahun dia tak meninggalkan sembahyang, dia sembahyang cukup, barulah boleh jadi saksi nikah semula. Sebab meninggalkan sembahyang sebesar-besar dosa. Sebab apa? Tiang agama, meninggalkan sembahyang dalam mazhab Hanbali, hukumnya orang ni bukan setakat berdosa tetapi murtad, berpandukan hadis Nabi SAW, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sesiapa meninggal sembahyang sengaja yang tak ada uzur macam di sini ni, maka kafir dia terang-terang. Mazhab Hanbali kafir agama murtad wa'alaikumsalam. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita dan jumhur kebanyakan mazhab yang lain, kafir di situ kafir nikmat, bukan kafir agama. Itu satu-satunya dosa syariat yang ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jemaah menghukumkan murtad, menghukumkan kafir. Sebab ahli sunnah wal jemaah melakukan dosa, meninggalkan kewajipan, selagi tidak menghalalkan, selagi tidak engkar kewajipan, tidak dihukumkan kafir, melainkan meninggalkan sembahyang kafir di sisi mazhab Hanbali. Ini berat berkaitan dengan meninggalkan sembahyang sampai ke waktu dengan tiada uzur. Maka jika kedatangan yang menegah akan dia, kemudian bersudah lalu masa ia sembahyang dan bersuci bagi umpama orang yang salisil bau atau umpamanya, wajib ia qada akan dia kemudian daripada sucinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin, Allahumma alimna ilma akdamin, wa fahimna masabikin, wa rizukna rizqat talibin, Allahumma zidna ilman nabis salihin, wa sallallahu alayhi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.